Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo menyampaikan penerapan new normal harus benar-benar diperhatikan dan diawasi. Penentuan buka tutup new normal harus memperhatikan keuntungan positif di berbagai sektor. Kemudian juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa membuka sebuah wilayah dengan kondisi yang ada, jangan sampai langsung dibuka. Ada tahapan-tahapan prakondisi, diprakondisikan dulu. Kemudian kita memilih waktu, timing, memilih timing ini penting sekali. Yang kedua timing, kapan itu dibuka. Karena jangan sampai dengan kita menyampaikan masuk ke new normal, dianggap kita ini sudah enggak ada masalah. Ini yang harus diingatkan pada masyarakat.